Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga rela di Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada semua anggota-anggota rela di seluruh negara di atas kecekalan, kesabaran dan komitmen yang tinggi dalam penugasan pemantauan, pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Terutamanya sepanjang bulan Ramadan yang sebagaimana kita sedia maklum, PKB ini masih berkuat kuasa dilanjutkan sehingga 9 Jun 2020. Tidak lama lagi, Hari Raya yang bakal disambut agak luar biasa dari kebiasaan tahun-tahun sebelum ini. Kepada yang bertugas, saya berharap tuan-tuan sabar dan kuatkan semangat dalam menggalas tugas yang telah diamanahkan oleh kerajaan kepada kita. Pesanan saya kepada anggota rela yang tidak bertugas supaya terus kekal bersama keluarga di rumah masing-masing demi keselamatan dan kesihatan diri. Kalau boleh, elakkanlah dari menziarah sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handai yang melibatkan pergerakan beramai-ramai. Patuhilah SOP ataupun arahan-arahan yang telah dikeluarkan dan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya ingin mengambil peluang ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat warga rela seluruh negara. Dalam kita menyambut hari lebaran ini, jangan lupa kita amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wear, pakai pelitup muka di tempat awam jika bergejala, dan yang ketiganya warn, iaitu amaran peringatan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, perlu kita ingat selalu dan kita patuhi. Sekian, selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih.